selamat dan sukses untuk seluruh siswa SIKL dalam melaksanakan ujian penilaian akhir semester tahun ini. Saya berharap kalian semua melaksanakan ujian ini dengan baik dan ingat, jujur adalah nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 30 November 2022, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur telah mulai melaksanakan penilaian akhir semester pada hari ini dimulai untuk tingkat SMA. Penilaian akhir semester akan berlangsung dari mulai hari ini tanggal 30 sampai dengan tanggal 9 Desember. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA akan dimulai hari Senin tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Desember. Untuk pelaksanaan penilaian akhir semester tahun ini kita laksanakan secara fully paper based. Mudah-mudahan setelah pandemi COVID berakhir, kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran fully dalam kelas dan juga ujian secara paper based. Mudah-mudahan tingkat pemahaman anak-anak dan juga ketuntasan kompetensi yang bisa diserap oleh anak-anak bisa jauh lebih baik lagi. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan pelaksanaan PAS tahun ini bisa sukses, berjalan dengan lancar, dan hasil yang dicapai oleh anak-anak juga baik. Demikian, terima kasih kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Soalnya karena jeda waktu kita antara pensi dan ujian kan lumayan dekat, jadi kita nggak punya waktu banyak buat belajar. Saya lebih suka paper-based karena menurut saya lebih nggak bikin sakit mata pertama, dan kayak lebih klasik aja, lebih kayak dia. Semoga nilai saya memuaskan, terus juga nilainya itu mencukupi buat seleksi. Mau di Indonesia, Malaysia, atau negeri lain? Ini luar negeri. Ambil di Indonesia. Baik, terima kasih.